Maaf ya, lagi pasir, lagi jalan-jalan kita. Legendnya emang kita harus cuci muka dulu, itu dari nenek moyangnya mereka itu emang secara format dan biar lebih fresh ya. Kita baru masuk apa kurang lebih 300-an meter ke dalam gua ini. Masih belum dalam loh, karena yang udah dieksplor sama orang lokal sampai 1 kilo lebih. Pokoknya untuk semua cavers ini benar-benar kayak surga ya. Ini stalactitnya so beautiful. Legend gua ini yang dulunya nenek moyangnya yang tinggal di sini. Ini namanya dikasih nama batu pocong. Ya, mungkin bentuknya sekilas mirip pocong. Yang nyambung dari atas ke bawah. Itu kristalnya kelihatan banget. Makin ke dalam, makin bau kotoran kelelawar. Tapi kayaknya mungkin hari ini kita batasnya di sini aja. Satu, karena safety juga kurang expert, kayak bukan expert. Ya, karena sebenarnya penelusuran gua kan di atas barangnya. Kita mesti pakai topi khusus, pakai helm. Jadi nggak seperti ini gitu. Ya, caving itu aktivitas yang sangat menarik tapi sangat bahaya juga. Jadi mungkin hari ini cukup sampai sini aja. Ini aku sih udah cukup puas ya. Dengan melihat ke dalam dan lebih jauh lagi, kita akan mengerti apa yang disebut dengan keindahan. Tarik-menarik. Kan tadi berdiri di atas tangan-tangan ibu-ibu, bapak-bapak, itu ada artinya? Apa itu artinya? Seorang putri dari Sultan melewati jembatan. Jadi putri ini nggak boleh sentuh tanah? Iya, tidak bisa sentuh tanah. Karena dia anak suci, anak suci. Saya. Rasa tidak melulu tentang indera, melainkan apa yang kita rasakan dalam hati, kebersamaan, dan kehangatan yang melengkapi perjalanan kami kali ini. Keindahan alam dan keramahan masyarakat Morotai menjadi daya tarik yang membuat kita tidak ingin beranjak dari tempat ini. Morotai mempunyai caranya sendiri untuk membuat kita betah dan berlama-lama berada di sini.
Bodok ini rame banget, penuh dengan tentara Sekutu, kapal-kapal segala macem. Dan sekarang jadi salah satu spot wisata, tempat orang lihat sunset.